selamat malam. Hari ini adalah persidangannya klien kami, saudari Ibu Ros Moli Sihotang, yang mana hari ini adalah agenda sidang keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saksi yang dihadirkan adalah saksi korban, saudari Dr. Dame dan saudari Ibu Bintang Butar-Butar. Dalam keterangannya, saudari Ibu Bintang Butar-Butar menyampaikan bahwa di kejadian tanggal 21 November 2022 di gereja HKBP Immanuel Kerom, saudari Ibu Bintang Butar-Butar tidak melihat kejadian tersebut. Yang saudari Ibu Bintang Butar-Butar ketahui adalah setelah kejadian terlihat saksi korban atau Dr. Dame Marpaung terlihat rambutnya ngembang. Kemudian terkait masalah perdebatan antara Pak Tampu Bolon dan Ibu Bintang Butar-Butar, menurut Ibu Bintang Butar-Butar perdebatan itu adalah terkait masalah pribadi, utang piutang. Namun setelah kami menggali, ternyata Ibu Bintang Butar-Butar menyampaikan lagi bahwa yang diperdebatkan adalah terkait masalah dana pembangunan gereja yang telah dituduhkan kepada Pak Tampu Bolon menggelapkan. Namun tuduhan itu tidak terbukti karena Pak Tampu Bolon telah membuat pengaduan di SPKT Polres Kerom. Kemudian dari SPKT Polres Kerom pernah mengupayakan untuk menghadirkan panitia-panitia atau yang menuduh kepada saudara Pak Tampu Bolon terkait penggunaan uang itu. Sehingga kesimpulan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Kerom itu tidak terbukti, tidak benar bahwa ada penggelapan dana pembangunan gereja yang dilakukan oleh Pak Tampu Bolon. Kemudian kesaksian dari saudari Dr. Dame terkait peristiwa penganiayaan yang dilaporkan di Polres Kerom tanggal 21 November 2022, kami telah menanyakan kepada saudari Dr. Dame terkait kejadian penganiayaan yang dimaksud. Ternyata Dr. Dame sebagaimana laporannya di SPKT Polres Kerom bahwa ada terjadi pemukulan, kemudian terjatuh dan terseret. Tadi Dr. Dame menyampaikan bahwa tidak mengetahui, tidak ingat, dan setahu Dr. Dame bahwa itu tidak menyampaikan seperti itu di dalam laporannya. Kemudian di dalam hasil visum juga yang dijadikan bukti di dalam penyidikan hingga sampai kepada proses persidangan ini, di dalam keterangan visum itu ada terseret, terjatuh dan terseret 3 sampai 5 meter, ya, 2 sampai 3 meter. Nah, Dr. Dame juga menyampaikan bahwa tidak ingat terkait masalah terseret, jatuh terseret itu. Nah, kemudian Dr. Dame banyak keterangan yang sebenarnya harusnya dia ketahui tapi disampaikan bahwa tidak mengetahui. Salah satu contoh adalah terkait masalah perdebatan antara Bintang Butar-Butar dengan Ibu Ros Moli Sihotang yang mengatakan bahwa Dr. Dame sempat mengatakan bahwa jangan dengar itu, tapi Dr. Dame menyampaikan bahwa tidak mengetahui itu.
Nah, kemudian terkait masalah jambakan rambut ini, juga Dokter Dame tidak bisa atau tidak mampu menceritakan secara utuh seperti apa kejadiannya, karena tidak bisa menceritakan atau menyampaikan seperti apa perbuatan dari Ibu Rosmoli Sihotang pada saat melakukan serangan terhadapnya atau melakukan jambakan terhadapnya. Apakah dia menggunakan tangan kara atau tangan kanan kah atau tangan kiri kah, posisi badannya seperti apa, dia tidak bisa menjelaskan itu. Nah, sementara saksi-saksi terdahulu yang minggu lalu yang telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, banyak yang menyampaikan, semua saksi menyampaikan bahwa mereka tidak melihat Dokter Dame terjatuh. Tadi sempat menyampaikan bahwa dia terjatuh berlutut. Setelah saya tanya, menggali kembali terkait masalah yang dimaksud terjatuh, Dokter Dame menyampaikan bahwa memang tidak terjatuh. Karena saya coba meluruskan apa yang telah diterangkan di dalam BAP-nya. Nah, di dalam BAP-nya Dokter Dame menyampaikan hampir terjatuh. Nah, setelah saya mengingatkan itu, Dokter Dame mengingat kembali bahwa tidak terjatuh. Nah, kemudian terkait masalah baju, sobekan baju yang digunakannya pada saat itu di tanggal 21 November 2022, Dokter Dame menyampaikan bahwa bajunya ada sobek di bagian belakang. Nah, sementara saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum minggu lalu menyampaikan bahwa baju yang dia ketahui, yang dia lihat bahwa Dokter Dame menggunakan baju kemudian akibat dari adanya jambakan rambut ini, baju sobek di bagian samping kiri atau samping kanan. Nah, ini sudah saling bertolak belakang antara keterangan saksi terdahulu yang dihadirkan jaksa penuntut umum dengan keterangannya Dokter Dame sendiri yang mengalami peristiwa itu. Nah, kemudian keterangan saksi-saksi terdahulu juga menyampaikan bahwa tidak ada akibat yang mengalami sakit di badan atau di bagian tubuhnya Dokter Dame, karena faktanya setelah kejadian Dokter Dame kembali mengikuti rapat dari awal sampai selesai, tidak terlihat ada sakit di situ. Namun Dokter Dame menyampaikan bahwa di dalam keterangannya tadi bahwa Dokter Dame mengalami memar di bagian lutut dan di bagian kepala terasa sakit. Nah, ini saling bertentangan juga antara keterangan saksi yang ada di dalam kejadian itu dan keterangannya Dokter Dame sendiri. Nah, namun Dokter Dame tidak bisa menjelaskan apa yang mengakibatkan lututnya itu sampai terluka. Tidak bisa menjelaskan itu. Karena hanya dia menyampaikan bahwa dia jatuh berlutut, kemudian di keterangan berikutnya dia menyampaikan lagi bahwa tidak terjatuh. Nah, ini kan sudah saling bertentangan ini, saling tumpang tindih ini keterangannya sendiri ini. Mengaku terjatuh dan mengaku tidak terjatuh. Nah, terkait masalah hasil visum yang digunakan sebagai alat bukti di dalam penyidikan hingga dilimpahkan dalam persidangan ini. Nah, ini kan ada yang sangat menjanggal. Sangat menjanggal terkait masalah waktu pada saat dilakukan visum. Waktu yang dimaksud itu permintaan visum dari penyidik itu dicantumkan di situ jam 14.15 permintaan visumnya. Di hasil visumnya juga di jam 14.15 waktu yang sama. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami. Sejak kapan dilakukan pemeriksaan administrasi terkait masalah permintaan visumnya, kemudian dilakukan pembersihan terhadap luka yang dia maksud, kemudian dibuat surat hasil visumnya ini kan tentunya pasti akan memakan waktu. Nah, namun di dalam keterangan atau di dalam hasil visum itu sendiri tercantum di waktu yang sama, yang sangat tidak masuk akal. Seharusnya. Kemudian juga disampaikan di dalam
hasil visum itu dalam keterangannya ada jatuh terseret. Terseretnya juga tidak dijelaskan di situ. Apakah akibat dari benturan aspal yang dia maksud bahwa terseret di situ atau bagaimana, tapi tidak ada luka terseretnya. Nah, ini sangat menjanggal bagi kami sebagai penasihat hukum terdakwa, karena untuk itu kami meminta kepada majelis hakim yang seharusnya jaksa penuntut umum tadi setelah pemeriksaan saksi yang dihadirkan sudah melaporkan kepada majelis hakim bahwa sudah cukup saksi yang untuk dihadirkan di dalam persidangan. Tapi kami sebagai penasihat hukum ingin supaya betul-betul terkait masalah pembuktian materialnya di dalam persidangan ini dapat terungkap fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga kami meminta kepada majelis hakim untuk kiranya berkenan untuk menghadirkan dokter yang telah melayani atau mengeluarkan visum di rumah sakit Wainga di Kerong, kemudian termasuk juga penyidik. Nah, penyidik ini kami juga meminta kepada majelis hakim kiranya supaya dihadirkan juga nanti di minggu depan untuk didengarkan keterangannya, untuk mempertanggungjawabkan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan, karena banyak hal yang harus kami sampaikan, tapi untuk terkait masalah apa-apa atau materi apa yang nanti yang akan kami sampaikan, itu nanti untuk sidang berikutnya nanti kami sampaikan. Mungkin seperti itu. Jadi demikian dari saya. Saya mau tanya untuk lebih jelasnya, yang maksudnya perbedaan antara BAP dan kesaksian saksi korban, yang saya tanyakan adalah yang di BAP itu yang diseret ya? Yang di BAP yang diseret mulai dari laporan polisinya, ada pengakuan tadi dokter Dame bahwa didampingi oleh penyidik sampai ke rumah sakit untuk melakukan visum. Kemudian di dalam keterangannya juga di situ hampir terjatuh, tapi di dalam keterangannya Dame tadi menyampaikan bahwa terjatuh, kemudian diroba lagi tidak terjatuh. Maksudnya begini, maksudnya itu yang terseret tertulis di BAP, apakah dia mengakui terseret? Beberapa saksi menyampaikan itu jatuh terseret di dalam BAP. Tetapi di dalam keterangannya dalam persidangan kemarin, mereka menyampaikan bahwa tidak terjatuh. Saksi korban? Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Saksi korban mengakui bahwa dia diseret? Saksi korban tidak mengakui itu. Tidak mengakui itu bahwa terseret. Sementara dalam laporan polisinya di SPKT menyampaikan bahwa terseret 2-3 meter. Nah, ini yang penting untuk kami minta klarifikasi juga dari penyidik. Seperti itu. Persidangan tadi telah kita saksikan bersama dan telah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan mempertegas bahwa antara saksi pertama Ibu Bintang Butar-Butar dengan saksi korban Dr. Dame Marfau ini sepertinya tidak konsisten dengan apa yang mereka lakukan di tempat kejadian pada saat itu. Mengapa saya katakan tidak konsisten? Jadi apa yang didengar oleh para saksi, dan itu bukan satu orang, banyak yang mendengarkan, menyaksikan itu, tapi diingkari di dalam persidangan tadi. Contoh misalnya ungkapan-ungkapan yang disampaikan, terutama menyangkut penjebak-penjebak itu diakui, tetapi yang lain-lain dia tidak akui. Ini dokter Dame Marfau. Nah, kemudian saksi Bintang Butar-Butar itu juga dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Pak Tarsan Sinaga, yang telah menuduh Pak Jelam Tampu Bolon, ya, di mana sebetulnya itu yang menjadi akar permasalahan sehingga terjadi keributan, ya. Dalam hal ini Dr. Roni yang menyampaikan kepada Pak Tarsan Sinaga bahwa Pak Jelam Tampu Bolon sudah menerima uang sebesar 50 juta, ya, dan itu digelapkan, ya. Itu disampaikan pada saat pertemuan di gereja, ya. Nah, oleh sebab itu, ini yang juga kita sangat sangat menyayangkan, pimpinan gereja, ya, Bible Pro
kok bisa-bisanya Pak Jelam Tampu Bolon sebagai yang dituduh suruh membuktikan tuduh. Seharusnya kan yang mendalilkan atau yang menuduh itu yang harus membuktikan, bukan Pak Jelam Tampu Bolon yang disuruh membuktikan. Nah, karena Pak Jelam Tampu Bolon dituduh, maka dia dengan caranya sendiri ya mengadu ke SPKT Polres Kerom, sehingga mereka-mereka itu dipanggil, ya. Mereka-mereka dipanggil. Namun sebelum ke Polres Kerom, Pak Jelam Tampu Bolon sudah melakukan klarifikasi, artinya sudah konfirmasi ke Pak Frenki Simanjuntak dan kepada Pak Indra, ya, dan kepada Pak Indra. Ternyata uang yang dituduhkan digelapkan oleh Pak Jelam Tampu Bolon itu uang belum pernah diterima, ya. Diterimanya itu Pak Jelam Tampu Bolon juga bingung. Orang saya belum pernah terima, kok saya dituduh menggelapkan itu. Itu sebetulnya yang menjadi akar permasalahan di dalam perkara ini, ya. Dan itu terbukti, ya. Mereka mengakui bahwa tahu tentang itu. Tetapi kita konfirmasi, mereka ya beralasan bahwa tidak mendengar, tidak ada. Padahal dia sendiri pada saat menuduh, apa namanya, menyampaikan kepada Pak Jelam Tampu Bolon pada saat ribut di gereja itu, dia mengatakan bahwa kau sudah paksa-paksa suami saya mengaku salah di Polres. Padahal itu sudah dibuktikan oleh Pak Jelam Tampu Bolon bahwa uang itu belum diterima. Tetapi Pak Jelam Tampu Bolon sudah dituduh melakukan penggelapan terhadap uang tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh si siapa? Dr. Roni. Dia fitnah, kemudian disebarkan. Dia sampaikan kepada Pak Tarsan Sinaga. Pak Tarsan Sinaga juga tidak cek baik-baik, tapi dia telan mentah-mentah. Langsung menuduh Pak Jelam Tampu Bolon. Itu yang jadi masalah. Apakah hal ini yang menjadi perdebatan antara Pak Jelam, Ibu Ros, dan Ibu Bintang yang direkam oleh Ibu Dame? Ya, yang jelas keributan itu masalah ini. Masalah ini yang direkam akhirnya ada ya, penarikan. Ya, yang direkam oleh apa? Pada saat dia melakukan perekaman itu, pada saat ribut masalah ini. Nah, pada saat itu Pak Jelam Tampu Bolon akan mencoba mensimulasikan tentang kejadian di gereja itu, ya toh? Tetapi Dokter Dame malah mengatakan, "Hei, jangan dengar itu." Tapi tadi di persidangan dia tidak mengakui. Di BAP? Di BAP memang dia tidak mengakui. Tetapi banyak yang mendengarkan bahwa, "Hei, jangan dengar itu." Kemudian simulasi apa yang dilakukan Ibu Dame dalam persidangan untuk meyakinkan hakim pada saat ditanya kejadian itu? Terkait dengan tadi, itu juga agak ini ya. Kalau menurut saya itu agak, ya bagaimana ya, padahal majelis hakim tidak mengendaki seperti itu. Dia praktekkan, ya, padahal itu saksi yang seharusnya dia tidak perlakukan seperti itu. Ibu Bintang Butar-Butar ini kan saksi yang seharusnya meringankan dia, tetapi dia perlakukan seperti itu. Itu sangat disayangkan juga, ya toh? Sebagai orang tua tapi diperagakan seperti itu, diapakan tadi prakteknya dia? Iya, dijambak baru di apa, dengan kasar gitu baru ditarik, kan tidak boleh gitu sih. Jadi dalam hal ini fakta-fakta apa yang terjadi di gereja itu banyak yang dikaburkan. Nah, terus terkait dengan visum, ya, terkait dengan visum, kenapa tadi saya sampaikan, ya, visum itu yang dibuat itu menurut penilaian kami di tim kuasa hukum itu cacat hukum, bertentangan dengan pasal 133 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Demikian juga bertentangan, yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983, ya toh, tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP itu sendiri. Yang nyata-nyata di sana bahwa yang berwenang untuk mengirim permintaan visum et repertum itu adalah penyidik, ya toh? Hanya penyidik. Itu berdasarkan pasal 133 KUHAP, ya toh?
Lalu kemudian di PP nomor 58 tahun 2010 itu sudah diatur bahwa selain penyidik ya, itu ada kriterianya, penyidik itu minimal yang berpangkat IPDA, Inspektur 2 Polisi. Tapi di fakta yang ada di situ bukan yang berpangkat IPDA dan juga bukan penyidik. Ini sudah sangat bertentangan dengan undang-undang dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2010 itu sendiri. Ya. Kemudian di sana sudah harus yang memiliki apa namanya? Memiliki gelar S1. Ya, di undang-undang itu, ya, di PP itu. Ini sudah sangat ini. Belum lagi tentang materinya yang disampaikan sama teman saya tadi. Bahwa surat itu diterima pada pukul 14.15. Tetapi di dalam visum yang dibuat oleh dokter itu, di pukul 14.15 dia telah melakukan visum. Kan ganjil dong. Orang baru diterima pukul 14.15. Tetapi dia menyatakan di dalam visum itu pukul 14.15 dia telah melakukan visum. Dia siapa? Ibu Dame menyampaikan hal itu? Nah itu artinya, makanya saya katanya tadi, saudara meninggalkan tempat kejadian itu apa langsung ke rumah sakit atau langsung ke Polres? Dia tadi menjawab bahwa dia langsung ke Polres. Tapi fakta, lo kok sudah ada visum sebelum ke Polres? Faktanya kan dia bilang dia telah melakukan pemeriksaan. Berarti dia ke rumah sakit dulu dong, kan begitu? Ya. Menurut Bapak, dalam kasus ini apa yang diharapkan pada hakim? Ya, kita berharap supaya penerapan hukum ini ya seyogianya diterapkan dengan seadil-adilnya lah, berdasarkan asas due process of law, ya, berdasarkan asas due process of law, artinya penegakan hukum pidana atau penegakan tindak pidananya berdasarkan asas keadilan, gitu, asas due process of law itu harus diterapkan, gitu. Itu yang kami harapkan. Saya mau tanya, penetapan pasal 351 apa sesuai fakta yang tadi ditemukan di persidangan? Nah, tadi kita sudah banyak mendengarkan. Itu kan karena ada sebab akibat ya. Ibu ini kan sengaja dipancing emosinya. Ya. Walaupun dia mengatakan dia tidak sengaja, tapi faktanya sudah diingatkan. Sudah diingatkan oleh saudari Vici. Sudah diingatkan oleh Ibu Normeliana, kemudian terdakwa sendiri sudah mengingatkan, tapi dia malas tahu, dia tetap melakukan video. Itu artinya kan sengaja memancing emosi supaya emosi. Bahkan sebetulnya kalau menurut saya bukan itu saja yang dia kehendaki. Sebetulnya dia sengaja untuk memancing supaya dia lakukan penganiayaan lebih berat, gitu, supaya dia bisa masuk penjara lebih lama kan begitu. Penetapan pasal 351 apa? Yang kejadian apa yang sampai munculnya 351? Saya... Nah itu dia. Sebetulnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sama dia, sama Ibu Rosmauli. Faktanya diseret atau tidak? Atau terkait dengan seret menyeret. Makanya tadi saya tanya terakhir. Laporan polisi kan dia yang memberikan informasi kepada petugas SPKT di uraian itu. Di situ dia menyatakan bahwa dia terseret 2-3 meter. Tapi tadi dia anulir sendiri keterangannya. Katanya saya lupa, saya dan sebagainya. Kan tidak konsisten gitu loh. Apakah ya? Penjabakan dan seret itu mencukupi unsur pidana 351? Nah itulah. Kan kalau kita lihat dari fakta persidangan, dari keterangan-keterangan saksi, tidak memenuhi unsur itu. Tidak terjadi ya? Tidak terjadi. Tidak karena terjadi. Faktanya dia bukan terjatuh kok. Itu bukan terjatuh. Ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa pada saat dijampak itu dia tidak sempat terjatuh. Apakah dokter Dame berpindah tempat dari posisi saat refleks terjampak? Tidak, menurut keterangan apa namanya saksi yang lain, kemudian terdakwa juga menyatakan dia tidak pernah jatuh. Saksi korban mengakui hal itu? Nah itu dia apa? Berubah, tidak konsisten. Terus terakhir terkait dengan apa? Majelis Hakim kan ini sama-sama mohon maaf, sama-sama orang Batak toh, harus saling kasih mengasihi, apalagi di dalam gereja. Ini yang sangat kita sayangkan juga setelah terjadinya jemaat ini terbelah. Ada seseorang jemaat yang merasa kurang nyaman gereja di situ.
lalu dia gereja di tempat lain, diketahui oleh kelompok mereka, dipecat. Dipecat oleh siapa? Dipecat, dipecat jadi jemaat di situ. Kan lucu. Tuhan Yesus Kristus saja maha pengampun. Ya, di dalam sidang terbukti mengakuinya. Iya. Ya. Dia bilang katanya ada aturannya. Dari mana ada aturan? Adakah? Kalau orang mau gereja, orang gereja itu kan berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang melarang. Kok tega? Kok punya kewenangan melebihi Tuhan, memecat? Dari mana ceritanya? Itu yang kita aneh juga, rasa aneh gitu. Ada aturan yang kalau mau gereja di tempat mana-mana itu dipecat karena tidak patuh kepada anjurannya dia. Itu pelanggaran HAM, Pak. Pelanggaran HAM. Demikian.